Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, penjualan bingkai foto di Kabupaten Cianjur banjiran pesanan. Pesanan datang mulai dari dalam kota maupun luar kota. Pelantikan presiden dan wakil presiden tinggal menghitung hari. Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka rencananya akan dilantik pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Jelang pelantikan presiden, sejumlah penjual bingkai foto di Kelurahan Solok, Pandan, Kecamatan Cianjur Kota, kebanjiran pesanan dari dalam kota maupun luar kota. Penjualan bingkai foto bergambar presiden dan wakil presiden terpilih tersebut banyak dipesan dari berbagai kalangan, mulai dari sekolah, perkantoran, perusahaan, hingga perorangan. Menurut salah satu pedagang, pesanan bingkai foto bergambar Prabowo Subianto dan Gibran tersebut sudah banyak terjual hingga ratusan paket bingkai foto dengan mulai dari harga Rp100.000 per paketnya dengan ukuran yang standar dan berukuran besar juga banyak terjual. Ciranjang, ada Ciranjang ya, Rom, banyak kenal Cianjur Selatan. Paling ada ke luar kota? Luar kota paling katanya ke Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Itu Ciwidey. Udah. Tapi pelosok-pelosoknya bukan. Iya. Itu udah berapa yang masuk Pak? Pesanan udah berapa banyak Bapak nerima pesan? Ya kurang lebih lah 20-250. 250 set. Kemarin itu kan saya belanjanya 500. Udah beli lagi sama itu di sini Cianjur. Udah habis lagi. Kemarin kan beli satu rim. Itu kan 500. Pedagang pun berharap dengan hadirnya presiden dan wakil presiden terpilih ini nantinya bisa mendongkrak penjualan bingkai karena sebelumnya penjualan sedikit sepi. Sementara itu pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka akan dilaksanakan di gedung MPR DPR RI pada 20 Oktober mendatang. Heri Kurniawan, Bandung TV.